Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih. Tular 2017 jadi madu kedua. King Koko dedah rupanya dah berpisah dengan suami. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Hi lovelies. Actually, I thought not about video ni dah. I don't want to talk about my personal life dah. Tapi it seems like I have to do it because ada orang-orang yang telah diganggu, and yeah, I have to clarify it again, and mungkin saya perlu post video ni kepada di feed saya. Okay, saya dah lama dah no longer married. Saya dah lama dah tidak berkahwin dan saya pun dah habis ada dah lama pun, and saya sekarang living my own life and without anyone, like without boyfriends or husband. Pernah tular suatu ketika dahulu, nama King Koko, yaitu seorang gadis cantik, dikenali melalui pertuturannya yang sedikit pelat dan penuh dengan slang bahasa Inggris. Meskipun sudah lama tak mendengar kabarnya, beberapa hari lalu dia membuat pendedahan mengejutkan soal kehidupan pribadinya yang selama ini disimpan dengan rapi. Kisah 2007 lalu kecoh apabila King Koko berkahwin dengan seorang jejaka bernama Azrin Anas yang ketika itu masih berstatus suami orang. Setelah beberapa ketika, pemilik nama sebenar Mahsyira Ismail menjadi isteri kedua. Kabar duka bergelar apabila Nur Azura selaku madu pertama pula bertindak membuat keputusan untuk berpisah secara damai pada Oktober 2018. Angka masih bahagia hidup berdua, King Koko mengakui rupanya kini masing-masing sudah lama membawa haluan sendiri. Dalam erti kata lain, dia dan Ezrin sudah pun berpisah namun tak dinyatakan sejak bila. Penjelasan itu terpaksa dibuat secara terbuka, ekoran ada pihak-pihak tertentu yang masih diganggu. Dia menerusi sebuah video berdurasi 59 saat itu juga menyalitkan hakikat bahwa kini dia bahagia hidup sendiri tanpa ada pasangan. Hasil perkawinannya dengan Azrin beberapa tahun lalu, mereka dikarenakan dua orang cahaya mata.